ukurannya berbeda. Lebih besar siapa? Guru. Lebih besar guru. Sekarang coba guru ini ya, kita hitung berapa tingginya botol minum ini. Perhatikan ya, kita alat ukurnya pakai ini, tidak tabu. 2, 3, 4. Iya, ada 4. Panjangnya 4, tutup pulpen. Nah, sebelum mengukur itu kita kira-kira dulu. Misalnya nanti kalian mau mengukur buku tulis. Oh, kira-kira buku tulis itu kalau pakai tutup pulpen berapa ya panjangnya? Oh, 8. Nah, kira-kira. Nah, kita akan buktikan pakai tutup pulpen. Berapa panjangnya buku ini? Jadi 4 kelompok. Berhitung mulai dari Asila. 1, 2, 3, 4. Ya, itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik. Sekarang kita akan buat kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 1 dan 2 nanti kalian mengukur dengan alat ukur tutup pulpen. Kelompok 3 dan 4 nanti kalian mengukur bagian tubuh kalian sendiri. Nanti ditulis. Bagaimana menurut kalian hari ini belajarnya?